Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Nah, jika kalian melihat video ini berarti kalian sedang mengikuti zoom. Lalu materi kita hari ini adalah tentang sandi. Apa itu sandi? Sandi merupakan berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya rahasia. Karena itu, maka tulisan rahasia disebut tulisan sandi. Oke, kita akan belajar sandi yang sederhana dulu. Sandi apa saja? Pertama, kotak satu. Kedua, sandi koordinat dan yang terakhir kita akan masuk ke sandi kita ke sandi AN Oke kita mulai pembahasannya ke sandi kotak satu sandi kotak satu kalian harus membuat rumusnya dulu Nah, rumusnya seperti ini. Sandi kotak 1. Jadi, <tuh> kalian harus mengisi setiap kotak dengan huruf A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V. W, X, Y, Z. Ini merupakan sandi kotak satu. Sudah bisa terbayang sandi kotak satu itu berawal dari huruf A, B di mana huruf I, J di kotak mana. Lalu untuk membedakannya, misal daun, daun. Bagaimana bentuk sandi kotak satunya? D. Posisinya di sini. Berarti huruf kedua dari masing-masing kotak harus menggunakan titik. Seperti ini. D, A-nya U-nya di sini. N di sini, berarti menggunakan titik karena posisi N dan D berada di huruf kedua dari masing-masing kotak. Nah, kalau sudah paham, silakan dipraktekkan dengan menulis kata pramuka. Nah, tulis di buku pramuka kalian kotak satu dengan kata Pramuka, oke kita lanjut ke sandi berikutnya sandi koordinat koordinat ya sandi koordinat pun kita harus membuat rumus. Nah, tunggu sebentar ya kita buat rumus dulu. satu dua tiga empat lima enam satu dua tiga empat ah oke okay. sudah terbuat masing-masing 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Nah, kita mulai dari ini kita arsir lalu di sini kata gudep satu lagi sedia Jadi ini tuh bisa diganti, bisa gudep sedia atau sedia gudep atau kata yang lain. Misalkan, teman baru punya tambah satu, jadi dua. Lalu kita isi hurufnya: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. O P Q R S T U V W X Y Ingat, di sini syaratnya huruf Z tidak dimasukkan. Jadi, ketika Z tetap hurufnya Z. Koordinatnya Z. Kita mulai. Misal kita tulis lagi dengan nama daun. Pemisah hurufnya apa? Pemisah hurufnya adalah titik. Misalkan D. D ini koordinatnya di mana? Di sini. Berarti S E poin A di sini S dan G. Berarti tulisnya S G poin lagi U posisinya di sini berarti AG. G Titik lagi, dan n posisinya ada di d dan e. Oke, jadi paham ya? Jadi intinya adalah kita lihat rumusnya m. Misalkan m, koordinatnya ada di mana? Di d dan d, lalu r, i dan r. Begitu. Sekarang tugas kaliannya adalah membuat kata pramuka menjadi huruf koordinat. Oke. Berikutnya adalah ke sandi AN. Sandi AN. A, -N. A -N sandi AN rumusnya A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Oke, okay. sandi AN itu sangat simpel. Jadi kalian misalkan huruf Misalkan kalian menulis huruf F, F lawannya S, jadi nanti ketika mengubah sandi F ke sandi AN, jadi F tulisannya S. Contoh lagi, daun, bagaimana mengubah ke sandi AN, D, D di sini berdampingan dengan Q, berarti Q, A berdampingan dengan N u dengan h dan n dengan a. Jadi tulisan daun kita ubah ke sandi a n menjadi q n h a. Nah, sekarang tugasnya sama seperti sebelumnya pramuka diubah ke sandi a n. Oke, terima kasih.